Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Oto Jadul. Jadi beberapa episode yang lalu, liputan yang lalu, saya sudah meliput satu pickup Datsun milik Pak Widan yang di belakang itu, Pak. Ya, teman-teman sudah nanti lihat juga ya videonya di channel YouTube kita. Kali ini kita bahas mobil yang kedua milik Pak Widan, juga sama-sama Datsun, karena Pak Widan ini terkenal dengan pencinta Datsun ya, Pak. Datsun tua maksudnya. Datsun tua ya. Yeah. Siap. Kita sekarang mau coba ngomongin si mobilnya ini, khususnya yang punya Pak Widan ini. Ini tahun 72 ya. Nah, ini dapatnya kapan, Pak? Sudah. Saya sebenarnya sudah lama tertarik, tapi mau ambil enggak gitu. Kemudian 2013, kebetulan saya malah sedang tidak di Jakarta. Oh, okay. Sedang di luar, ada teman menawarkan karena katanya sedang BU. Oh. Butuh gitu. Dan itu dari Magelang, daerah Magelang. Ya udah, saya minta foto-fotonya, terus ditengok, dan sebelumnya pernah lihat mobil ini. Oke. Okay. Ya sudahlah, karena cocok harganya ya sudah saya ambil. Nah, 2013 seperti biasa saya kalau ngambil gitu kadang-kadang tak diamkan dulu, yang penting pas dapat itu bodi masih bagus, foto, ya. Masih bisa diperbaiki lah. Dan kebetulan ini waktu saya ambil interiornya banyak yang ori, meskipun sudah tidak sempurna ya, tapi masih ada rusak-rusak sedikit kan nggak apa-apa, tapi masih ori, door trim masih ori, jok masih ori gitu. Waktu saya ambil, jadi ya sudah saya simpan, kemudian kita baru mulai bangun di sekitar 2015 setelah saya kembali, mulai saya pelan-pelan bangun mesin. Biasa mesinnya kita sehatkan dulu, kaki-kaki kita sehatkan, kemudian baru merambah ke bodi. Bodi, oke. Okay. Ya. Nah, kita ngomongin bodinya. Ini untuk bodi banyak, untuk restorasi banyak perbaikan di bagian mana atau mesti diperhatikan apa saja, atau pencarian aksesorisnya susah atau gimana? Kalau bodi itu kalau masih kebetulan masih bagus ya paling ngelas ya yang kropos-kropos. Nah, sebenarnya sih waktu saya dapat itu banyak list-list yang masih nempel, masih ori. Oke. Okay. List kaca, kemudian ya. List bodi ini itu masih bawaan waktu saya ambil masih ada gitu. Wiper pun juga ini masih apa? Tangkainya. Iki ya pasti masih bawaan lah. Okay. Nah, kemudian ya yang mulai hunting itu aksesoris seperti spion, kemudian lampu sein yang kembali ke orisinil, kemudian grill gitu-gitu, lampu belakang itu memang saya hunting, dan memang surprise ketika mencari part ini Datsun 510 ini kadang-kadang kalau dibilang nggak masuk akal harganya untuk aksesorisnya. Nggak masuk akal. Ya, karena waktu saya beli di awal itu mulai cari di 2013-14 itu, kalau dibanding dengan sekarang harganya udah beda sekali. Sekarang makin jauh makin sekali, mahal. Mahal. Emblem aja udah makin mahal gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok, dan itu diburu gitu ternyata. Jadi itu konsepnya, kita mengembalikan ke yang memang apa ya, ada spare part atau pernik yang ori, tapi ada pernik yang aftermarket. Oke. Okay. Tapi yang memang apa tepatnya untuk mobil ini. Untuk mobil gitu. Ini. Ya. Okay. Nah, jadi aksesoris-aksesoris ini juga mesti hunting ya. Hunting, jadi ya. Yang dicari memang ya mungkin awalnya bodinya masih standaran ya. Sekarang udah banyak diganti ya, Pak Widan. Kayak misalnya lampu spion ya. Ya, spion. Spion ini memang aslinya bukan seperti ini bentuknya. Spion ini. Ini sebenarnya kalau lihat di apa media itu mobil-mobil Datsun Kota banyak yang pakai spion ini, dan memang ini spion aftermarketnya untuk Datsun Kota ini. Ini spion aftermarket. Iya. Okay. Ini spion saya beli langsung dari Jepang. Oh, oke. Okay. Kemudian apalagi ya? Grill. Grill juga meskipun jelek begini, karena dulu di Indonesia di toko-toko katanya banyak grill begini ya.
Ini bentuk aslinya bukan seperti ini. Grill. Bukan, ini seperti ini grill aftermarket sebenarnya. Oke. Okay. Kalau orang-orang bilang itu supersonic ya. Supersonic. Oke. Okay. Grillnya ada macam-macam versinya. Kalau deluxe itu berbeda dengan yang triple S, berbeda lagi dengan yang seri DL biasa gitu kan. Itu tapi kebetulan yang viral yang orang pada suka itu yang supersonic. Supersonic. Ini. Nah, grill ini dia bersatu dengan rumah lampu atau gimana? Iya, jadi ya. Ini kalau teman-teman bilang itu namanya grill ketam. Grill ketam? Ya, karena kan grill ketam itu kan ini kayak ketam ya. Oh, nah, itu aja. Jadi ini pun kalau bentuknya nggak bagus, asal masih materialnya utuh, betul dari awalnya itu masih agak susah diburunya sekarang. Oke, okay, gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini juga kita beli dari bekas dapatnya. Kalau bumper sama tanduk-tanduknya saya dapat sudah begini, tinggal saya krom aja. Oke. Okay. Yeah. Ya, ya. Gitu. Terus ada apa namanya? Kumis ya. Spoiler bawah. Spoiler ya. Nah, kalau itu bikinan, kita okay. Memang banyak yang memang aksesoris body kit ya. Itu kalau di luar juga dipasangin ya, kita ikutlah. Ini karena custom memang berarti bahan. Ini alirannya menjadi resto custom juga. Oh, resto custom. Ya, resto okay. custom. Nah, kalau ininya lipsnya? Lipsnya dibikin atau udah ada aftermarket? Ini bikin. Bikin ya? Bikin, okay. Karena bikin tapi mencontek. Saya nggak tahu dulu ada yang menjual ini sudah jadi atau enggak, tapi dijual jadi pun pasti dibikin khusus untuk mobil ini kan. Jadi okay. Nggak ada bedanya kita bikin. Di kita kan sudah banyak bengkel-bengkel yang pinter membuat ya, persis gitu ya. Kalaupun kita beli, sebenarnya sama sama yang kita beli di toko gitu kan. Ya. Nah itu. Tapi ini jadinya kesannya sama. Apa ya, sporty ya Pak? Iya betul, jadi kan yang menarik di mobil ini saya perhatikan ya, ini seolah-olah bukan terlihat seperti mobil sport, mobil rumahan aja. Tapi ketika sudah dicoba, powernya sudah seperti mobil yang ya sport lah. Sport ya, ya. Wah, nanti performanya cukup lumayan gitu. Oke, ini tampilan depannya udah sporty banget. Nanti kita coba lihat bagian samping ya. Boleh, ya, silakan. Ya, Pak Widan, nah bagian samping ini ornamen-ornamennya masih lengkap semua ya, Pak. Kita mulai dari depan tuh, di ujung tuh ada apa namanya, lampu sen ya? Lampu sen, ya lampu sen bawaannya ya seperti itu istilahnya. Kalau tahun ini lampu peluru, sen peluru. Sen peluru. Ah, okay. Modelnya. Ini dan nyarinya pasti susah juga sekarang. Saya beli di Jepang. Beli di Jepang ya? Iya. Oke. Okay. Kirim dari Jepang. Logonya Datsun 1600 memang mengikuti sih, nanti mesinnya 1600 ya. Waktu saya beli, ini emblemnya masih ada. Oke. Okay. Nah, jadi kebetulan memang mesinnya L16 kan, 1600 jadi. Jadi memang ya Datsun 1600. Oke. Okay. Terus lihat di samping lagi ini kok masih list chrome-nya. Ya, ini terus saya ambil mobilnya masih ada ini. Waktu ngambil mobil masih utuh ya. Masih utuh list cendela ini utuh, list kaca ini ada utuh. Karet-karet? Karet baru. Karet baru? Baru. Okay. Ini ada sebagian saya dapat di Jakarta. Ada sebagian yang saya online dari Thailand, karet. Ada tuh ya Thailand? Ada. Oke. Okay. Tinggal nyari ya, berarti browsing-browsing. Lebih sering browsing ya, yeah. Supaya dapetin browsing. Aksesoris. Betul. Ini juga handle pintu memang seperti ini. Handle pintu masih ya, saya nggak ganti lah. Waktu beli sudah ini handle pintunya. Nah, ini list chrome yang di bagian bawah. Nah. Ini memang aslinya bawaannya mobil ada seperti ini? Aslinya ada list chrome-nya. Tapi waktu punya saya ini tadinya nggak ada, terus saya bikinkan replika yang persis aslinya. Oke, okay. Yeah. Ini persis aslinya dibikin ya. Yeah. Di Indonesia juga? Kalau ini ya, ada kan teman yang bisa membuat seperti ini ada sih. Indonesia sih apa aja bisa. Yeah. Oke, okay. Bagian belakang di pilar C ini ciri khas juga nih kayaknya. Betul, jadi ini saya beli memang sudah ada. Tinggal saya emblem triple S khusus untuk Datsun Kota ini, saya beli juga dari luar online. Oke, jadi triple S itu mungkin versi kencangnya. Versi kencang. Twin karburatornya. Twin jadi, karburator. Ya versi sport. Kalau nggak salah dulu sejarahnya itu dia mau make nama SS, Datsun SS. Tapi di Amerika sudah keduluan dipakai sama mobil apa ya?
Amerika itu yang pakai SS itu ya. Ada Chevrolet yang apa Impala SS ada, ya, kemudian SS. Dodge ada SS, ya. Kemudian Buick juga ada SS kan. Akhirnya mereka pakai Triple S. Kan. Triple S. Sedan Special Sport ya. Sedan Special ya. Sport. Oke. Nah, ini ciri khas. Ini khusus untuk memang Datsun Kota sih ini. Okay. Kalau yang Triple S yang tahun lebih muda, seri 710, beda lagi aksesorisnya. Meskipun okay. Tulisannya banyak tulisan Triple S, tapi modelnya berbeda lah. Ya. Ya. Oh, oke, okay. Nah. Ini kaca masih orinya, bawaannya? Ya, semua kaca kebetulan masih ada capnya, semua ori. Dan warna aslinya sebenarnya kacanya ini agak kehijauan. Walaupun okay. Kaca film dilepas juga agak hijau. Oke, okay. Siap. Oke, kita masuk ke bagian samping, kita kelihatan kaki-kakinya. Kita mulai dari velg dan ban. Oke. Okay. Ini depan belakang ukurannya sama nggak velg? Kalau velg sama, ini velg rata sebenarnya. Velg rata ini, ya? Iya, saya kebetulan waktu itu juga kalau mobil ini seharusnya kita harus dapat velg yang pas. Artinya biasanya velg Jepang yang memang di yang bagus dan kuat. Nah, ada beberapa lah yang banyak itu teman-teman pakai Ayashi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ada yang pakai apa merek-merek lain. Saya kebetulan dapat Watanabe ini. Ini RS Watanabe ya? RS Watanabe yang kebetulan nggak sengaja yang tupis. Oh iya. Iya kan? Ya? Ini tupis. Ya, saya nggak sengaja waktu itu. Teman juga kok teman Jakarta sini yang okay. Yang dapetnya waktu itu punya ya? Di sini dan dia menawarkan. Saya seneng karena ringan dan kuat dan offsetnya sama ukurannya pas. Oke, kalau ini boleh tahu ini ukurannya ini ring berapa sih? 14? Ini 15. 15 lebar 7 inch. 15 kali 7. Heeh, okay. Offsetnya saya agak lupa ya 20 atau 25. Yang penting offsetnya ini masuk jadi nggak mentok sama sekali okay. Pas dan ya. Yang paling penting juga pelek ke tromol itu nggak ada spacer, nggak ada apa-apa, itu lebih menjamin kekuatan dan apa namanya kenyamanan. Iya, safety juga ya. Iya, safety juga pasti. Wah, terus kaki-kaki ini disc brake, suspensi ya? Atau apa disc brake ada perubahan nggak? Ya, kalau suspensi saya tidak rubah karena memang sudah tangguh, belakang independen, kemudian belakang yang independen. Ini jadi kalau makin turun kayak mobil-mobil Jerman Eropa. Bannya langsung miring ya. Chamber. Ya. Chamber. Okay. Kalau yang depan juga masih suspensi bawaan kebetulan. Hanya disc brake-nya saya besarkan aja. Yang depan disc brake-nya diganti ukurannya. Diganti. Diameternya lebih besar. Agak besar. Ini disc brake-nya Datsun Laurel. Oke, okay, Datsun Laurel. Tahun 80-an itu kan ada Datsun Laurel yang apa dia sekelasnya Corona atau Crown ya. Iya, iya. Ya itu. Itu kita pakai itu. Semua. Dari disc brake, kaliper, sama nepel-nepelnya semua pakai Laurel. Jadi suspensi masih mempertahankan merek yang sama ya? Atau? Iya, suspensi tidak belum kita rubah sama sekali. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Hanya shockbreaker biasa kita ganti ya, yang tipe ganti, gas lah. Tipe gas ya? Iya. Karena memang mobil ini uniknya juga suspensinya sudah nyaman. Karena independen dan teknologinya sudah cukup mumpuni ya. Ini. Masuk kelas sedan tuh ya udah. Enak ya. Sangat enak sih. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat ke bagian belakang kayaknya okay. Ada yang menarik juga nih. Silakan. Oke, okay, bagian samping sebelum ke sudah kita ke bagian belakang. Tapi di ujung ini ada yang unik nih kayak jerawat. Apa sih? Ini set marker ya? Set marker. Ini set kan marker. Kalau di Amerika kan harus ada set marker. Oh iya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, ini memang set marker ini untuk mobil Datsun Kota, Datsun 510. Hanya set marker itu yang model kayak kancing baju ya? Iya, kayak kancing baju. Itu untuk produk tahun 67-68 yang di Amerika. Jadi set marker tua ya untuk mobil? Set marker tua. Karena, karena set marker yang muda yang di Amerika model kotak terlalu umum. Oh, bentuknya juga udah berubah. Jadi, kotak ya? Kotak. Okay. Dan sen depannya juga kotak. Oh, kalau yang iya. Di sana. Nah, ini okay. Saya tertarik, dipasang lah meskipun tahun 72, tapi kita pakai aksesoris yang tahun 67-68. Karena bisa dibilang rare juga nih aksesoris. Iya. Cukup mahal juga nih sari. Saya dapat bekas lah. Saya masih simpen apa namanya, serep mikanya yalah, juga. Iya lagi loh. Itu. Siap. Nah, kita ke paling
belakangnya kita lihat, oh ini lampu-lampu masih seger semua mikanya. Ini diapain aja nih? Ya, ini sebenarnya bukan mika bawaannya yang produk di sini ya. Ini JDM nih. Ini JDM. Ya. Jepang nih. Ini Jepang. Jadi beda. Jadi kalau yang produk di sini yang tahun ini kan dibagi skat-skat ya. Iya. Lampu sen, lampu rem, kemudian lampu mundur. Kalau ini lampu mundurnya di tengah dan semua merah kan gitu kan. Lampu mundur ini ya. Iya. Oke. Kemudian yang dalam ini lampu rem kan gitu kan. Maksudnya lampu pembagiannya sen. Beda ya? Sama beda. Yang ini juga lebih pendek dia. Ini kan lebih panjang. Jadi ini lebih lebar lah. Oke. Nah ini memang yang Jepang kayak gini nih. Jepang yang, seperti ini ya? Iya. Lampunya ada beberapa versi. Ada juga yang versi deluxe berbeda lagi. Oke. Lampu belakangnya. Banyak termasuk ya, jarang. Yang jarang lampu ini. Kemudian yang lampu versi deluxe beda lagi. Kalau yang banyak, yang lampu versi kotak standar banyak. Kotak standar ya. Banyak. Okay. Jadi di bumper juga, ini logo emblem ini juga sesuai. Sesuai, tahun. Ya sesuai di manufaktur. Kalau yang dipasang emblemnya lengkap, saya ikutin aja. Ada jadi Bluebird, ada 510 serinya, ada 1600 triple S. Kalau yang serinya triple S, dan biasanya ini kalau tidak di bawah di sini. Biasanya. Itu tergantung tahun ya, atau gimana? Saya kurang tahu, tapi saya lihat itu orang pasang kalau yang umum biasanya di atas, tapi ada beberapa yang di bawah juga. Okay. Nah, kalau bumper? Bumper masih bawaan, termasuk lampu bumper ini masih bawaan. Ini kacanya masih warnanya kayak gini. Iya. Masih nyala loh. Tanduk juga masih bawaan, okay. Ini tengah ada karetnya, meskipun karetnya udah mati ini ya. Ini masih bawaan. Tapi masih utuh ya, nggak ada kena-kena apa macam-macam ya, gitu, lecet atau gimana. Bisa jadi pernah kegores, tapi karena ini udah menipis juga ya. Menipis, iya. Iya. Seru. Ini utuh banget nih mobilnya. Nanti kita lihat bagian dalamnya ya. Boleh, silakan. Nah, teman-teman, kita mulai masuk di bagian interiornya yang masih enak banget nih dilihatnya. Jadi door trim masih orisinil ya kayaknya, Pak? Door trim masih orisinil, bawaan mobil. Semua masih dashboard, ya, bawaan mobil semuanya. Handle kemudian pintu, terus juga ya. Armrest-nya sama apa? Handle kaca. Handle kacanya ya. Sebenarnya jok depan belakang masih ori. Oke. Okay. Cuman yang depan saya copot, saya ganti pakai Recaro ya. Recaro ya. Iya. Ini apa kalau gitu apa Spectrum itu ya? Recaronya ini kebetulan saya masih simpen yang Spectrum ya. Oke. Okay. Yang warnanya apa namanya? Ini klasik juga nih joknya. Orange. Iya. Orange. Oke. Okay. Bagian dashboard ini masih utuh ya. Dashboard ini masih bawaan. Jadi yang seri ini, kalau yang seri Triple S sebenarnya dashboardnya itu ada RPM. Ada RPM-nya. Ada RPM okay. Asli. Jadi bulat-bulat nah, jumlahnya 4. Yang ada indikator di mobil ini hanya apa? Speedometer. Speedometer jam, ya? Jam tahometer nih tambahan aja. Speedometer ada. Speedometer ya, ada. Tapi ini memang yang versi 510 standar maupun deluxe yang seperti masih ini. Yang biasa, ya. Jadi Pak Widan hanya menambahkan si RPM ya. Ya, RPM. Tahometer ya. Oke. Okay. Nah, ngomongin setir nih, ini setirnya ini unik nih, ada logo Triple S di tengah itu, gimana ceritanya tuh? Iya, setir ini sebenarnya setir seri Triple S untuk Datsun Kota. Saya beli juga dari Jepang ini. Oh gitu? Iya, bekas. Jadi sebenarnya setir ini didesain untuk mobil standar, sehingga ketika saya pasang power steering ya memang lebih ringan, terlalu ini ringan ya. Mobil udah dipasang power steering ya? Ada pakai power steering, punya Nissan Laurel juga, Laurel Datsun juga. Laurel lah. Dulu kan Datsun Laurel namanya. Gitu. Ini diameternya lebih besar nggak setirnya dibandingkan setir Datsun 510 biasa? Kalau yang sama-sama ori, sama. Mirip aja sama. Oh, sama. Iya. Cuman dia masuk ya colongnya. Kayak tipe sport kan biasanya masuk. Colong ya namanya. Colong ya. Masuk setirnya. Okay. Iya. Terus ada yang unik lagi. Head unit apa sudah pasti sudah mengikuti. Ya, yang penting ada hiburan ya, Pak. Ya betul, head unit ya sudah bukan kaset lagi. Iya, bukan kaset tapi lagi. Tapi ini masih kaset ya? Enggak, masih Nakamichi nih. Itu Nakamichi. Nakamichi tahun 80-90-an ya. Oke. Okay. Tahun 90-an lah Nakamichi. Sama stick itu ya untuk hiburan aja sih. Oke. Okay. Itu apa sticknya? Pelopung ya. Iya. Itu ini banget ya.
Ramai banget nih gaya zaman dulu tuh. Iya. Oke, okay, Sipnop-nya juga unik. Sipnop-nya ini Jepang JDM. Ya. Saya beli online Jepang nih. Biasanya apa ya? Di Fast and Furious ya. Itu di film-filmnya itu banyak yang pakai seperti ini dan warna-warni. Iya, benar. Ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, ini saya memang ngambil itu. Apa JDM yang model JDM memang. Ini sistem AC-nya gimana? AC-nya saya kembalikan jalurnya. Jadi jalur fan kiri kanan ujung ini masih berfungsi dengan pakai saluran ya, AC. Kemudian yang tengah ini adalah seri AC-nya punya Nissan yang kecil itu apa? Livina. Oh gitu. Ini kan ininya Livina ini. Kisi-kisinya punya Livina ini. Okay, iya. Ya ini punya Livina nih. Jadi yang sistem AC Livina. Enggak, AC-nya sih sebenarnya ini AC-nya ini. Punyanya kompresornya Honda Jazz. Oh gitu. Iya. Karena kan Honda Jazz itu apa? Dia ringan. Kecil ya. Kecil, ringan, dingin dan tidak membebani mesin. Okay. Terus sistemnya sistem yang sudah modern lah. Jadi gampang kalau rusak. Nah, ini tips gitu juga ya. Jadi mobil tua mau bikin tetap nyaman, adem pakai AC, bisa pakai sistem AC mobil yang tahunnya lebih muda ya, Pak. Iya. Oke. Oke. Kita ada di jok belakangnya nih 510. Posisinya sih nggak terlalu ini ya, Pak. Sempit ya, Pak. Nggak terlalu sempit ya. Iya. Dia masih cukup nyaman ya untuk kelas ukuran seperti ini ya. Ya, mobil ini kan sebenarnya kelihatannya kecil ya dari luar, tapi dalamnya cukup luas. Iya, benar. Ini yang termasuk yang menarik juga, joknya belakang masih asli ya seperti ini nih. Mungkin karena bentuknya kotak jadi kayak ruang kepala sama apa ya, ruang kaki. Saya tingginya 166 masih cukup nyaman sih di sini. Agak lega ya karena semua desainnya lebih rendah, tempat duduknya itu rendah nggak terlalu tinggi betul, kan. Iya, betul. Jadi ini plafon sudah di retrim ya? Hanya plafon aja yang saya retrim ulang dengan bahan yang mirip asli. Tapi kalau aksesorisnya termasuk apa lubang ventilasi yang belakang itu kiri kanan itu masih asli tuh. Wah. Oh ini, iya. Ya itu masih asli. Seru. Kemudian pegangan tangan ya, ini? Itu asli. Itu saya beli juga masih itu ya, dari Jepang itu. Banget ya. Udah nggak sabar nih pengen nyoba. Ayo. Kita nyoba-nyoba sebentar sini. Silakan. Siap. Ayo teman-teman, kita coba ya. Oke. Nah, ada yang kelupa nih sebelum kita nyoba. Kita mau lihat dulu nih dapur pacunya seperti apa. Ya Pak Ibran, jadi ini L16. Ya, L16. Kodenya L16, 1600cc. Betul. Nah, di mesinnya ini apa saja yang sudah dirubah, Pak Ibran? Kalau mesin kita kembalikan ke orisinalnya. Jadi L16 kita sehatkan, kita apa namanya seker maupun ring sekernya kita fitkan baru memang. Kemudian kerkasnya juga kita pastikan berfungsi apa namanya normal. Ya udah itu aja, hanya saja CDI kan ini kan mesin L ini banyak juga CDI-nya dijual. Jadi nggak platina lagi, kita ganti pakai CDI. Jadi sistem dari platina ke CDI ya? Ya, jadi seperti biasa lah kalau mesin itu untuk mengimbangi kondisi mobil-mobil yang sekarang, itu ya selain pengapian dengan platina, juga sistem pendingin. Ya. Sistem pendinginnya kita ganti dengan electric fan yang disesuaikan dengan besar CC-nya ya. Ini juga radiatornya X Singapura. Kemudian kipasnya pakai yang besar, dua. Yang kipas besar supaya pendinginan optimum. Kemudian ini sebenarnya yang saya kembalikan ngikutin versi Triple S adalah karburator. Unik nih karburatornya. Jadi karburatornya ini adalah karburator SU Twin, ya. Untuk Datsun Triple S yang tipenya 510 memang. Bedanya ada di bentuk mangkoknya ini yang agak bulat dibanding yang Triple S yang tipe seri 710 lebih baru ya. Dia bentuknya beda, lebih kotak atau gimana? Ya betul, lebih kotak. Kotak ya? Ya, seperti yang terpasang di Datsun pickup saya itu yang versi tahun muda tuh. 710 ya? Iya.
Ini memang desainnya jadi kelihatannya lebih klasik karena bentuknya ada bulat gitu ya, Pak. Betul, ini kan karburator twin ini kan pabriknya kan SU ya, SU Hitachi. Hitachi. Ya. Ini sebenarnya dia tidak hanya membuat karburator untuk Datsun saja setahu saya, tapi mobil-mobil Eropa ada yang pakai SU juga, seperti Triumph itu saya setahu saya pakai twin juga modelnya. Jadi cukup tangguh lah untuk teknologi di zamannya, sampai sekarang kita pakai juga stabil pakai twin karburator gini. Nah, untuk komponen jeroannya si mesin L16 ini apakah masih banyak dicari, masih banyak di pasaran atau gimana? Iya, kalau daleman atau jeroan ya, jeroan mesin itu masih banyak yang jual. Masih ya? Di kita di Jakarta sini masih ada yang jual. Okay. Toko masih simpen lah ya mereka spare part. Terus kalaupun habis mereka, saya nggak tahu kok mereka sering ada link tuh dari lewat Thailand. Oh, oke. Okay. Itu ada produk-produk bawaan memang dari Jepang. Saya nggak tahu apakah itu copotan atau kalau seher itu baru-baru masih ada itu. Iya. Oh. Ya, tapi kan karena jarang rusak juga juga. Ya, kalau sudah ya, terpasang dengan ya. Ya jarang ganti juga gitu. Nah, untuk perawatan atau misalkan perbaikan atau restorasi, Pak Widan ada rekomen bengkel nggak sih? Maksudnya untuk seperti ini ya 510 atau Datsun itu ada atau yeah, kerjakan sendiri atau gimana? Ya, kalau bengkel adalah teman kita memang yang sudah lama pegang Datsun ya. Jadi ya saya nggak pusing aja lah, dia pasti lebih tahu seluk-beluknya, jadi sudah pasti pas. Kalaupun modifikasi dia tahu cara apa yang bisa dimodifikasi, apa yang memang harus dikembalikan ke asalnya. Itu ada, saya biasanya di Seruja ya, tempatnya Seruja. Ya, ya, tempatnya Omle ya. Omle ya. Ya, saya biasanya sama dia lah, dia okay, udah cukup pengalaman lah. Iya, spesialis ya Datsun ya. Iya. Oke. Siap, Pak, udah kayaknya saya udah nggak ini nih, kepengen nyobain banget nih. Oke, silakan Mas Rendy. Oke, kita coba ya. Coba, oke, silakan. Nah, teman-teman tadi barusan nyobain mobil ini, ternyata performanya tidak setua tampangnya ini. Ini asik banget ya, enak banget Pak. Maksudnya terus juga tadi saya baru tahu giginya nggak hanya 4 ya, sudah ditambahin 1 jadi 5 ya Pak. Ya, ini kebetulan kita dapat yang gigi 5, tapi untuk versi memang Datsun kotak yang triple S. Datsun kotak triple S. Copotan ya? Lah kita okay, pasang ya. Terus dalamnya ya kita nyobain juga suspensinya, ternyata senyaman ini ya. Senyaman ini, terus ya tadi nyaman lagi AC-nya itu. Jadi AC-nya sistemnya udah pakai kombinasi pakai yang muda ya, mobil-mobil muda. Jadi rasanya nyaman banget. Ini udah pernah ke Jogja ya Pak? Udah, berapa kali ke Jogja? Ini udah balik. Katanya mobil apa? Kantor ya? Kalau kantor sering ya, bawa kesini? Sering saya ke kantor naik ini. Kalau gitu, pas biasanya sih hari Jumat biasanya saya pakai ini, atau yang jalanannya agak longgar atau nggak hujan lah saya pakai ini. Nah, kalau itu saya percaya karena mobil ini kayaknya masih nyaman banget dipakai di Jakarta ya, walaupun dia manual ya, tapi koplingnya juga enteng gitu. Yeah. Pak Widan, makasih ya udah nyobain mobilnya ini, enak banget. Terus terima kasih waktunya udah digangguin lagi. Terima kasih Mas Rendy, saya senang sekali itu Mas Rendy dan teman-teman masih berkenan mampir ke rumah gitu. Saya terima kasih sekali ya, apresiasi buat saya juga nih. Terima kasih Mas Rendy, jangan sungkan-sungkan untuk main-main ya juga ke sini. Ini permintaan teman-teman juga soalnya. Jadi banyak yang nanya setelah mobil itu kok ada yang nongol tuh kemarin Datsun 510 di belakang tuh, coba dia dibahas gitu. Iya, iya. Oke, teman-teman. Okay. Nah, ini udah liputannya nih udah kita ini nih ya. Kita bikin 510 ini dibahas lagi. Jadi itu aja, kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong di subscribe, di like, di komen, terus juga bunyikan loncengnya kalau ada video-video terbaru. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.